Bangunan jalan dan jembatan di Desa Kuin Kacil, Mantuin, Banjarmasin Selatan oleh Kodim 1007 mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Ananda, yang meninjau langsung lokasi dan melihat proses pengerjaan. Ananda berharap daerah itu tidak lagi terisolir akibat akses yang sulit. Menggunakan perahu kecil bermesin, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Ananda meninjau langsung lokasi pembangunan fasilitas lingkungan warga di Desa Kuin Kacil Mantuil, Banjarmasin Selatan. Kunjungan kerja yang ia lakukan secara personal ini untuk mengetahui progres pembangunan jalan dan jembatan di daerah perbatasan Banjarmasin, Kabupaten Banjar yang dilakukan Kodim 1007 Banjarmasin. Ananda berharap melalui program TMMD dapat membuka akses warga yang terisolir dari kemajuan kota lantaran minim perhatian pemerintah. Kita berharap bahwa selain dukungan yang sudah diberikan oleh TNI berupa perbaikan jalan, irigasi, kemudian juga pembangunan rumah, rehab rumah, kemudian tempat ibadah, kemudian kalau ada apa lagi yang kurang, itu akan kita coba bantu, kita serap aspirasinya untuk bisa kita anggarkan di 2020. Karena kan sekarang kami lagi akan memasuki tahapan pembahasan anggaran. Jadi seperti itulah kurang lebihnya ya. Sementara itu, pengerjaan pembangunan jalan sudah mencapai 40%. Berupa pengukuran tanah keras di ruas jalan selebar 2 meter. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.